Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian. Dr. Richard Lee menanggapi banyak warganet yang berkomentar ingin diangkat menjadi anggota keluarga. Oleh sebab itu, Dr. Richard Lee membuka beasiswa untuk membantu kandidat terpilih yang membutuhkan. Melalui akun TikTok Centang Biru miliknya, Dr. Richard mengumumkan membuka beasiswa untuk siapa saja. Cara daftar menjadi keluarga angkat Dr. Richard Lee cukup mudah, dia menjelaskan hanya perlu membuat video. Video yang dibuat berisi curriculum vitae, sekolah atau pekerjaan, apa yang bisa Dr. Richard Lee bantu, dan kelebihan dari calon kandidat. Kemudian, video tersebut menggunakan hashtag beasiswa Dr. Richard di media sosial Instagram dan TikTok. Kemudian, dokter sekaligus pengusaha kecantikan tersebut akan mengumumkan kandidat penerima beasiswa Dr. Richard Lee setelah tanggal 18 Agustus yang bertepatan dengan ulang tahun perusahaan miliknya. Kandidat harus membuat video sebagaimana ketentuan di atas sebelum tanggal itu. Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian, umur mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa kubantu untuk kalian, dan apa kelebihan kalian, buatin videonya. Setelah tanggal 18 Agustus nanti, habis ulang tahun Athena yang ke-10, aku akan pilih orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga angkatku. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kalian. Jadi buat videonya aku tungguin kalian semua sebelum tanggal 18 Agustus nanti ya. Kemarin belum ketemu orang yang tepat aja.